segi CLD, kita langsung cobain aja. Saya sih enak sih, agem banget ngebas CVT-an, jadinya agak berisik gitu, agarem juga. Kalau yang spek motornya masih Orion, suaranya bakal silent. Modal pipanya juga udah pakai modal pipa atas, jadi aman nggak struk lah. Cuman ini nggak tahu kalau di beat nabrak gini. Nah kalau yang CLD aslinya ada bacaan ini. Sama di sininya tuh ada bacaan CLD. Kalau yang masih baru ini udah dipoles, jadinya hilang bacaan CLD. Hampir mirip kayak Sugi Heritage, bentuknya lebih buntet kepalanya. Sama ini juga kayak gini, kalau Heritage agak tinggian, sama ininya moncongnya agak ke bawahan kalau yang Heritage. Cek aja video sebelumnya. Harganya kalau CLD harganya 350.000 sampai 400.000 lah. Di online-online juga banyak. Ini belum dibobok, masih Orion, masih bawaan dari CLD-nya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar nanti kita cek sound kenapa lainnya. Boleh request silakan di komentar. Kalau yang ditanyakan silakan.